tanggal 10 Mei tahun 2. Bupati Magelang Zainal Arifin SIP secara resmi membuka program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 1 tahun anggaran 2023 di Dusun Kertan Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Pelaksanaan kegiatan TMMD di Dusun Pandan dan Dusun Kertan ini meliputi pembangunan fisik core blok beton dengan volume panjang 500 meter, lebar 3 meter, dan tebal 0,12 meter. Betonisasi jalan ini merupakan pembangunan yang penting, dikarenakan jalan ini menjadi akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Sedangkan program non-fisik yang akan dilaksanakan meliputi penyuluhan kesehatan dari OPD terkait, penyuluhan Kamtibnas, narkoba, serta wawasan kebangsaan dan bela negara. Kegiatan MMD sebagai bentuk karya bakti dan kemanunggalan TNI yang pada dasarnya mempunyai dua dimensi sasaran, yaitu pertama merupakan upaya untuk memperkokoh kemanunggalan TNI rakyat guna mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dalam sistem pertahanan semesta. Kedua, memotivasi dan menumbuhkan semangat kegotong royong. Kodim Magelang bersama pemerintah daerah akan terus berkomitmen untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan semangat gotong royong, dan meningkatkan kemanunggalan TNI dengan masyarakat sebagai kerangka ketahanan wilayah yang tangguh.